الحمد لله الحمد لله الذي قد اصطفى لعلم خير خلقه وشرفه وافضل الصلاه والسلام على النبي افضل الانام محمد واله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا واجعل لي ربنا كل شيء سهلا ميسرا Robisi dini ilmu wa rizqni Alhamdulillah, ikhwanana khawat, jazakumullah wa iyyakum. Kita sudah di sesi yang terakhir di pembelajaran Tgk Syafi'i yang mana kita telah selama lima pertemuan ini ng kitab Syekh Salim ya bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Yamani Asy-Syafi'i. Al Semoga Allah berikan keberkahan apa Yang telah kita luangkan untuk mempelajari ilmu syar'i ini, terutama ilmu fikih. Walaupun ya ilmu fikih ini sebenarnya ya, didapat atau seluruh ilmu, ya, itu didapat ketika seseorang didapat dengan maksimal. Kalau mempelajarinya itu dengan tadarruj dengan sedikit demi sedikit. Ya, ala al-yauma syai'un wa ghadan Allah, min Allah, ilmi allati yahsulul mar'u hikmatan inna masailu nuqat. Kata sebuah pepatah. Di ilmu itu didapat ketika seseorang itu mengumpulkan satu nuqat, satu titik, satu titik. Ya adapun kita mempelajari selama dua hari ini ini dalam rangka murojaah pertama dan mengetahui secara umum kerangka permasalahan fikih ya, terutama di kitabul ibadah yang sering kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin ada beberapa ibarat penulis yang tidak kita pahami, yang penting kita sudah berlalu permasalahan tersebut. Nanti ketika mau pelajari matan ini kembali, ya insya Allah nanti Allah akan berikan pemahaman lebih terhadapnya. Karena kita katakan bahwa matan ini adalah kunci sebelum memahami atau sebelum naik ke level-level berikutnya. Matan yang menjadi kunci apalagi yang kita pelajari ini merupakan gabungan dari Safinah dan Nailur Rojak. Safinah dan Nailur Rojak. Termasuk kita ambilkan dari Kasifatus saja di sisi penutupan ini kita akan mempelajari beberapa pembahasan tambahan. Yang pertama kita busiam ini adalah tambahan dari Syekh Al Alama Muhammad Nawawi Al Bantani, seorang alim ulama dari tanah Jawa, tepatnya di Banten ya. Walaupun beliau meninggal di apa meninggal di Mekkah, meninggal di Mekkah dan beliau termasuk salah satu ulama yang ya, yang banyak sekali menelurkan karya-karya terutama di bidang fikih. Bahkan kita beliau ini termasuk yang muktamad di Madhu, termasuk di kalangan ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Salah satu adalah kasih fatus saja. kita beliau yang lain misalkan syarah atau hasiah beliau terhadap manhaj manhaj atau kitab syarah syarahnya Ibnu Ibn Hajar terhadap apa, terhadap al-Hadramiyah. Baik, kita mulai dari kita busian. Penulis hanya menyebutkan pembahasan terkait dengan puasa Ramadan saja. Ya, karena ini yang sifatnya far, fardu. Penulis. penulis menyebutkan beberapa permasalahan terkait dengan puasa Ramadan. Baik. Nah, ada pun adapun PPT Bahasa Indonesia ini kami sedang garap ya teman-teman. Uh, saya sudah terjemah beberapa pembahasan di awal, tapi karena pedoro kemarin nggak sempat, ini belum saya share. Nanti teman-teman ingin kalau ingin mengikuti ini, mengikuti apa, atau ingin mendapatkan yang versi Indonesia, akan saya kirimkan secara berkala di Telegram. Silakan ikuti Telegram kita. Ini Fawaid Shafiyah yang versi Indonesia. Karena kita ada dua versi Fawaid Shafiyah, yang versi Arab dan versi Indonesia. Ya, versi Arab dan versi Indonesia sama lambangnya tapi beda penulisan saja. Satunya pakai Arab, satunya pakai Indonesia. Nanti silakan diikuti di situ. Insya Allah kita akan kirimkan secara berkala, ya mulai dari kita butuharo sampai kita berhaji, insya Allah. Karena itu impian kita dari dulu ya, bisa mentasjir satu kitab itu secara utuh. Ya dulu ini kita suka mentasjir, mentasjir, tapi sayangnya beberapa kitab itu nggak sampai selesai. Kita pernah mentasjir Fathul Qarib dulu, tapi nggak sampai selesai terhenti kita juga pernah mentasir mukot bima ya itu hanya sampai toharoh nggak selesai tapi alhamdulillah ini safina dengan waktu yang singkat ini bisa selesai karena ada ada power of kepepet ya mungkin ya. ya, karena hanya satu pekan dulu St. Ahmad memberikan waktu untuk apa mengisi daurah ini saya buat tapi sayangnya hanya versi Arab saja yang selesai versi Indonesia belum selesai baik masuk ke al ada, tapi bahasa Arab yang masih bahasa Arab. Saya belum buat yang bahasa Indonesia ini. Karena memang pembelajaran usul fikih itu kalau diterjemah malah bingung. Ya, sekali ke usul fikih itu kalau pakai terjemah malah bingung. Ada beberapa kalimat itu yang susah untuk di, apa, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka atau mungkin nggak mewakili 100% makna yang disampaikan oleh penulis. Itu kalau usul fikih. Sehingga memang usul fikih itu adalah pembelajaran ketika seorang itu sudah minimal hatam jurumiyah Hatam matan al ajrumiyah ya masuk ke tubuh tuh Ramadan ini mungkin teman-teman banyak menjumpai ini ya kesalahan cetak ini karena memang baru satu baru saya merujuk satu kali sehingga ya kan? seperti ini harusnya tubuh tuh awan Ramadan tubuh tuh awal awali Ramadan nah ini adalah bagaimana Penetapan satu atau awal Ramadan, penulis menyebutkan ini sebenarnya matanya untuk pemula. Ya, tapi masya Allah, di sini penulis menyebutkan permasalahan yang itu tidak ada kecuali di kitab yang levelnya mungkin level menengah. Ya, karena uh, beberapa ulama ketika menyebutkan tentang apa, masuknya bulan Ramadan itu hanya menyebutkan dua tanda saja, atau dua alamat, atau dua metode. Yang mana metode itu adalah metode yang sifatnya itu. Kalau itu ditetapkan, maka itu seluruh kaum muslimin di negara tersebut wajib puasa. Tapi ada juga beberapa poin, beberapa permasalahan yang mana itu diwajibkan untuk personal, sifatnya personal. Jadi ada yang sifatnya itu umum, ada yang sifatnya personal. Ya, yang sifatnya umum ini ada dua. Tapi penulis penulis tidak menyebutkan cara urut, tidak menyebutkan cara urut. Apa itu? Yang disebutkan oleh penulis di sini, yang pertama adalah ikmal ya apa sempurnanya bulan sempurnanya bulan Syakban 30 hari. Ya, jadi ini dilakukan ketika tanggal 29 tanggal 29 ya atau ketika ya malam 30 ya, malam 30 Syakban ketika ru'yah ru'yatul hilal itu enggak melihat hilal. Ya, sehingga apa? disempurnakan 30 hari. Sehingga ini langkah kedua. Langkah kedua kalau tidak melihat hilal di malam 30 sehingga malam otomatis besoknya ini kalau tidak melihat hilal tanggal 1 berarti besok ini disempurnakan 30 karena tidak mungkin bulan Saban itu atau bulan secara umum itu 30 31. Kemudian yang kedua itu adalah subutuhu fi lam yarahu fi adli syahadah. Ini adalah ruyat ru'yah apa? Ruyatul hilal. Ya. Dengan catatan yang melihat atau yang bersaksi ini adalah adlu syahadah. Seorang muslim yang adil dan diterima syahadatnya. Jadi kita ada adlur riwayah, ada adlur syahadah. Kalau adlur riwayah, ini yang diterima riwayatnya. Sehingga di situ Buddha ataupun perempuan itu masuk. Tapi kalau adlur syahadah, Ya, itu disampaikan oleh penulis yang disebut dengan adlur syahadah di sini. Ya. Adalah seorang laki-laki yang balik. kemudian ya, laki-laki yang balik. kemudian dia uh, Roshid. Roshid balik. Ya, sekali lagi laki-laki ya, Rosid Kemudian dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, tidak melakukan dosa-dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ini ya, ini pengertian adilus syaha, adilus syahadah. Sehingga kalau yang bersaksi perempuan maka tidak diterima. Atau yang bersaksi ini belum balik, misalkan, maka tidak termasuk adilus syahadah. ya tidak termasuk adlu, adilus syahadah. Ini adalah dua metode yang mana ketika itu apa diterima oleh hakim, yang terutama yang nomor dua ini kalau diterima oleh hakim, oleh wali, maka wajib seluruh kaum muslimin ini melaksanakan puasa. Ini sekali lagi penetapan secara umum semuanya wajib puasa. Nah sekarang ada beberapa kasus yang mana ini hanya wajib untuk personal tertentu, person tertentu. Nah ini adalah tiga tiga poin yang akan disebutkan penulis. Yang pertama adalah ru'atul hilal fi hakiman ra'ahu wa in Jadi ada orang yang fasik dia melihat hilal. Maka ketika dia melihat hilal dan itu yakin itu adalah hilal tanggal 1, maka dia wajib berpuasa. Wajib berpu berpuasa. Sekali lagi wa in kana fasikun fi hakiman ra'ahu. Walaupun itu ditolak oleh kodi. misalkan ditolak oleh kodi. Kodi atau hakim menolak persaksiannya maka orang tersebut karena dia melihat dengan sendirinya maka dia wajib untuk berpuasa. Namun tidak wajib secara umum, wajib untuk orang tersebut saja. Kemudian yang kedua, yang wajib secara untuk person tersebut adalah akhbaru adli riwayatin mawthuqun mawthuqun bihi. Nah, tadi ada adli syahadah ini adlul riwayat. Orang yang adil dan diterima riwayatnya. Ini yani orang yang apa seperti perempuan ya, atau anak kecil ini kan diterima riwayatnya dan dia percaya terhadapnya percaya terhadap orang tersebut percaya terhadap orang tersebut ya atau orang itu dipercaya ma mau bihi orang itu dipercaya mau sukin dipercaya sawaun wa sidquhu amla walaupun ya kalau orang ini terpercaya maka dia wajib ikut puasa orangnya terpercaya dia ada kabar saya melihat hilal nih tapi dalam hatinya ini ada keraguan, ada keraguan. Ya, tapi yang mau ngabarkan adalah orang yang terpercaya, mau suko. Ya, dia bahwa dia melihat kita. maka orang tersebut yang mendapatkan kabar tersebut wajib puasa. Atau ia mendapatkan kabar dari orang yang kurang terpercaya, kurang kredibel, tapi dia yakin pasti benar nih. Pasti benar apa yang dia sampaikan, maka dia wajib pula ber, berpuasa. Kemudian yang kelima adalah zon nuduhuli Ramadan bil ijtihad fi kuat masuknya Ramadan dengan ijtihad yang ia punya. Fi alaihi. Ya, seperti kalau seseorang ini tidak mendapatkan kabar, tidak mendapatkan apa berita apapun terkait dengan Ramadan, ya, seperti orang yang di dalam penjara, misalnya para ulama mencontohkan dalam penjara, maka dia berijtihad dengan apa dugaan yang ia miliki atau dengan alamat-alamat yang ia dapatkan. Nah, ini sedikit perincian ya terkait beberapa perkara yang itu diwajibkan atas person tertentu. Walaupun secara umum yang banyak dituliskan di kitab kitab yang sifatnya uh, mubtadi ini adalah dua perkara per, dua perkara yang kita sampaikan tadi itu adalah yang alas sabilil umum. Yang itu sifatnya itu umum sempurnanya hilal, sempurnanya af melihat hilal, ruyatul hilal dan sempurnanya bulan Syaban 30 hari. Kemudian surutus sihah. Sekarang kita bahas tentang syarat-syarat sahnya salat, puasa. Syarat sahnya puasa ini ada pertama Islam, artinya orang yang non muslim tidak sah baginya puasa. Jelas. Akal berakal, orang yang gila tidak sah ibolah ber, berpuasa. Ah, suci dari haid dan nifas. Ini juga syarat sah dari puasa. Minah min haidin maksud juga nih nifas. Ataupun wanita istihadah maka tetap sah dan tetap wajib berpu berpuasa. Kemudian ilmu bikaunil waqti Dia tahu bahwa waktu yang ia puasa di dalamnya itu sah untuk berpuasa. Sehingga tidak sah dan itu hukumnya haram ketika seseorang berpuasa di hari-hari yang diharamkan seperti di hari syak hari yang diragukan. Ya. Hari yang diragukan yakni tanggal 30 ya. Tanggal 30 ya, tanggal 30 ketika belum nampak hilal, tapi orang-orang ini mengabarkan uh, sudah ada, sudah ada hilal atau ada orang yang mengatakan uh, sudah ada hilal tapi persaksiannya ditolak. Ini termasuk hari syak namanya, atau hari yang diragukan. Apakah itu termasuk puasa atau buku. bukan termasuk puasa hari raya itu juga di diharamkan puasa di hari raya nah intinya harus tahu bahwa hari yang ia berpuasa di dalamnya adalah hari yang sah untuk berpuasa kemudian suruh tujuh bihi syarat wajibnya yang pertama Islam sama ya tadi sehat syarat sah ini syarat wajib bedanya bagaimana bedanya kalau syarat sah ini terkait dengan keabsahannya kalau wajib ini terkait apakah dia wajib atau dia. tidak artinya kalau tidak terpenuhi maka tidak wajib orang non muslim di sini tidak diwajibkan termasuk orang yang tidak mukallaf ya mukallaf itu balik akil tidak anak kecil ataupun orang yang tidak berakal maka tidak wajib atasnya berpuasa itu ya mampu baik itu mampu secara hakiki, artinya dia badannya kuat ataupun mampu secara syari Ya, mampu secara syar'i itu maksudnya dia tidak mengalami haid atau nifas. Gitu ya. Itu termasuk kemampuan secara hakiki ataupun syar'i artinya dia tidak dalam keadaan haid atau nifas kalau perempuan ataupun tidak ya, dalam keadaan sakit atau lemah sehingga orang-orang yang sakit menahun ataupun orang-orang yang eh ya siapa? syekhun Kabir ya, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa ataupun siapa lelaki tua renta toko atau ataupun orang yang sakit menahun ataupun lelaki yang tua renta ini tidak diwajibkan berpuasa karena apa karena tidak ada kemampuan baginya untuk berpuasa sehingga kewajibannya adalah mengganti dengan fitiah Jadi kalau lelaki yang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa setiap harinya satu satu mud. kemudian sehat ini syarat berikutnya sehat isian adalah tidak sakit. Jadi kalau orang sakit nggak wajib berpuasa. Sebagaimana sakit yang membolehkan tayamum. Dulu telah jelaskan. Sakit yang membolehkan tayamum itu bagaimana sakit yang sakit yang ketika ia berpuasa itu malah membuatnya parah sakitnya atau tertunda kesembuhannya. Yang seperti ini boleh tidak berpuasa mengambil keringanan itu dan nanti wajib mengganti di hari yang lain tentu. Kemudian iqamah artinya musafir yang itu safar yang jarak jauh itu boleh tidak berpuasa dengan catatan catatan safarnya sebelum subuh atau dia memulai safar sudah dalam keadaan berpuasa. Adapun kalau dia memulai safar setelah subuh, ketika waktu duha misalkan, maka tidak boleh dia berbuka. Dia wajib menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena dia telah talab talab bus bis safar Dia melakukan safar dalam keadaan puasa, sehingga tidak bisa mengambil rukhsah ini. Artikel sekarang rukun-rukunnya. Rukun-rukun ini bagian yang merupakan amalan dari puasa yang tidak bisa terlepas dari puasa atau bagian dari puasa tersebut. Kalau syarat tadi, ini harus ada sebelum seseorang ini berpuasa dan harus terus-menerus ada sampai puasa itu selesai. Itu bedanya syarat dengan rukun. Kalau rukun yang pertama adalah niat niatnya ini berbeda dengan yang lainnya. Ini termasuk pengecualian dari niat-niat dalam ibadah. Niat dalam ibadah seperti kita sampaikan itu adalah awalul al seperti kita sampaikan pada bab salat, pada bab thaharah, niat itu adalah fi awali waqtil fiil, pada awal seseorang melakukan perbuatan. Dikecualikan puasa. Kalau puasa itu wajib niatnya ketika malam hari. Wajib niatnya ketika malam hari. Jadi kalau dia berniat bahkan dia berniat ketika fajar itu tidak sah ketika niatnya pas fajar jadi niatnya harus sebelum itu mulai dari setelah maghrib setiap hari niatnya harus setiap hari tidak cukup hanya niat di awal ramadan saja berbeda dengan puasa sunnah kalau puasa sunnah itu sah dia berniat berpuasa sebelum zawal sebelum apa sebelum zawal dengan catatan dia belum melakukan pembatal puasa nih kalau puasa sun sunnah Walaupun pahalanya ya sesuai dengan awal dari niatnya. Kalau dia mulai niat ketika waktu duha nggak mendapati makanan misalkan, ah saya puasa aja ketika duha, maka puasanya sah dan dia mendapat pahala. Startnya dari mana? Startnya dari duha dari. Ini kalau puasa sunnah. Kemudian tarku mufattirin, zakiran, muhtaron. gair jahilin, ma'zur. Jadi meninggalkan seluruh pembatal puasa, ya, yang mana ia dalam keadaan zakiran ingat kemudian muhtaran memiliki pilihan atau tidak dipaksa ya tidak jahil dan tidak dalam keadaan uzur jadi ini syaratnya ya kalau dia melakukan pembatal puasa karena lupa karena dipaksa kemudian karena nggak tahu atau karena lupa dan seterusnya yang itu merupakan uzur uzur syari maka tidak 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 membatalkan puasa. Baik, ini dua rukun ya. Dua rukun yang ini umum disebutkan atau banyak disebutkan di kitab-kitab. Oke. Nah, penulis di sini itu menyebutkan satu rukun lagi terkait dengan orang-orang yang berpuasa, orang yang berpuasa. Adapun di dalam salat, orang yang salat tidak termasuk rukun Kenapa? Karena salat itu sudah jelas amalan-amalannya. Tapi kalau puasa, itu amalan-amalannya ini tidak nampak. Tidak nampak sehingga ditambahkan di situ so orang yang berpuasa harus ada orang yang berpuasa ala hal intinya syarat yang pokok itu adalah syarat nomor satu dan nomor dua ya niat dan meninggalkan segenap pembatal pembatal puasa itu ya intinya baik kita masuk ke permasalahan berikutnya Yajibu jibu maal kodok imsak lisan jadi ini adalah kewajiban kodok tapi dia juga wajib menahan dari pembatal-pembatal puasa. Siapa saja itu? Jadi ini ada orang yang dia itu sudah batal puasanya, tapi dia ini masih wajib untuk menahan, wajib untuk imsak. Nah, nanti ada orang yang wajib, ada orang yang sunnah. Ini penulis hanya menyebutkan yang wajib saja. Syekh Nawawi al Bantani hanya menyebutkan, pertama, itu adalah orang yang fi Ramadan la ala muta'amid bi fitrihi. Jadi orang yang sengaja. Ini pada selain bulan Ramadan, lah ya. Berarti ini puasa wajib. Orang yang selain bulan Roma, orang yang di dalam bulan Ramadan melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Maka satu dia berdosa. Kemudian dia wajib kodok. Kemudian dia nggak boleh apa? Dia nggak boleh makan lagi setelahnya. Dia wajib menahan dari pembatal ya, dari pembatal puasa, pembatal puasa ya. Mulai dari dia berbuka tadi. Dia berbuka ketika zuhur dengan sengaja ya tanpa ada udzur syar'i maka dia wajib menahan wajib menahan sampai apa sampai maghrib tapi bukan dalam rangka puasa dalam rangka untuk menghormati waktu atau bulan Ramadan. menghormati kesucian bulan Ramadan. sehingga kalau dia makan setelahnya maka dosa ya berdosa karena apa karena di sini hukum imsak ini hukumnya wajib hukum menahan dari makan dan minum dari pembatal puasa ini hukumnya wa? wajib. Itu ya gambarannya teman-teman. Kemudian juga tarik lailan fil fardi. Jadi ada orang yang lupa niat atau tidak terbesit niat sama sekali pengen puasa. Ini terutama ketika orang yang nggak bangun sahur misalkan kasusnya. Dia malamnya belum niat. Ketika tidur itu juga ketiduran, nggak ada niat besoknya puasa. Tidak terbesit sama sekali niat untuk puasa besok. Bangun-bangun sudah azan subuh. Yang seperti ini, yang pertama dia nggak dihitung puasanya. Tidak sah yang pertama. Yang kedua, dia harus menahan sampai maghrib. Bukan dalam rangka puasa, ya, tapi sekali lagi untuk menghormati kesucian bulan Ramadan dan untuk tasabuh tasabuh ya untuk menyamai orang-orang yang berpuasa dan sekali lagi kalau dia makan minum maka dosa kenapa karena wajib menahan kemudian yang ketiga adalah orang yang sahur menduga masih malam atau menduga belum belum terbit fajar. Ah, ternyata terbit terbit fajar. Ternyata terbitnya udah apa? fajar udah terbit. Jadi dugaannya keliru. Nah, ini kita sampaikan sering kita ulang-ulang tadi ya kaidah dalam fikih al ibratu fil ibadah apa? Si nafsil amri la fi Jadi pada kenyataannya pada realitinya bukan pada apa yang diduga oleh orang yang berpuasa dia menduga dengan kuat nah, ini masih fajar ini nah, ternyata ketika selesai makan udah selesai sholat subuhnya dia nggak tahu nah ini ya atau ada kaidah lain la al jadi kalau dugaan itu salah ya maka ya nggak dianggap dugaan tersebut termasuk ini ini kebalikannya orang yang berbuka puasa mengira udah maghrib ternyata masih belum atau ternyata dia mendengar azan itu bukan azan dari masjid. Kemudian dia buka, ternyata belum azan, belum masuk waktu maghrib. Yang seperti ini dia wajib menahan makan dan minum. Walaupun batal, yang pertama tadi batal tentunya, wajib kodok, tapi wajib menahan sampai benar-benar tenggelam matahari atau sampai masuk waktu maghrib. Kemudian Man adalah huyomu salatin, insya insya'ban anahu min romantun. Jadi kalau ada tanggal 30, kemudian dia belum berpuasa, ternyata dikabari, dia baru dapat kabar bahwa hari ini sudah satu Ramadan. Dia mengira ini masih satu Sya'ban, ternyata ada orang yang mengabari sudah satu Ramadan. Sedangkan dia masih dalam keadaan belum berpuasa, belum niat dan seterusnya, maka dalam hal ini ia wajib menahan puasa, wajib menahan makan dan minum sampai maghrib. Tapi tetap kodok, tetap wajib kok kodok. Jadi kaidahnya tadi apa? La ibarata bidzanni albayyin khata'uhu. Kaidah yang masyhur. La ibarata albayin albayyin khata'uhu. Artinya tidak dihitung ya. La ibarata bidzann albayyin khata'uhu. Baik. Kemudian yang terakhir ya, man ma min Jadi ada orang ini yang berlebih-lebihan ketika madmadah dan istinsyak. Ya, ketika apa berkumur istinsyak itu berlebih-lebihan. Hukum berlebih-lebihan di dalam apa? mubalagha ketika berkumur dan istinsyak hukumnya apa? Hukumnya makruh di dalam puasa. Sehingga ketika dia kemasukan air, enggak, walaupun itu tanpa sengaja, kemasukan air ya. Tapi karena dia ini melakukan perbuatan yang makruh, dimakruhkan, dan itu enggak, enggak dianjurkan, tidak disunahkan oleh orang yang berpuasa. Sehingga apa di sini dia melakukan sebuah perbuatan yang if uh, uh, apa tafrid, tafrid, atau ceroboh di sana. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu enggak boleh berlebihan di dalam berkumur. Kenapa takutnya ada air yang masuk? Nah, yang seperti ini kalau Kode itu ada air yang masuk ke mulut sampai ke kerongkongan, maka batal puasanya dan wajib menahan. Apa menahan puasa? Nah, ini yang hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah yang tidak disebutkan oleh salah satunya adalah wanita haid. Wanita haid suci ketika siang hari maka disunahkan menahan sampai malam hari, ya, termasuk lelaki atau umum, ya musafir yang baru datang dari safarnya, dia dalam keadaan... Berbuka maka disunahkan, disunahkan ya, bukan diwajibkan. Disunahkan untuk menahan sampai maghrib. Artinya, kalau disunahkan, apa dia dapat pahala? Dia dapat pahala, tapi kalau dia makan minum itu tidak berdosa. Nah, dia ya, wanita yang haid suci pada siang hari, dalam keadaan nggak puasa. Maka tadi, nah sekarang ini, penulis menyebutkan tentang... Kodok tapi wajib kafarong juga dan wajib takzir, wajib ditakzir oleh pemerintah. Ya dengan catatan kalau dia belum bertaubat ya. Kalau sudah bertaubat tidak tidak ditakzir. Ya, ini orang yang berjima. Nah ini kafarut uzma. kafarut uzma ini juga tidak disebutkan penulis kafaroh yang berat itu adalah membebaskan budak. Kalau nggak kuat itu puasa, kalau nggak kuat lagi dia apa? Maafkan kembali ya. Dia yang pertama adalah membebaskan budak. Kemudian berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang mis, miskin. Nah, ini ya, secara urut, secara urut. Nah, itu wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang memenuhi kriteria ini. Yang pertama adalah man afsada fi Ramadan yauman kamilan bi jima'in tam a bi jima'in tam a timin bihi Ini syaratnya ya. Syarat pertama adalah ya jima ini intinya jima ya intinya itu adalah satu kata jima nah jima yang bagaimana yang pertama adalah jima yang membatalkan puasa artinya kalau dia jima karena lupa itu pertama puasanya nggak batal yang kedua nggak wajib kafar ya ini kalau lupa tapi ini sulit tergambarkan ya karena karena salah satunya itu kalau lupa pasti mengingatkan yang lainnya kecuali kalau pura-pura lupa ya. Tapi kalau lupa memang terjadi ya itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ini syarat pertama harus karena atau harus membatalkan puasa atau wate jimaknya ini jimak yang membatalkan puasa. yakni ini karena sengaja dan tahu keharuman. Kemudian pada bulan Ramadan, kalau dia berjimak selain bulan Ramadan, selain bulan Ramadan seperti Bahkan itu kalau itu puasa wajib, seperti puasa kodok misalkan. Puasa kodok Ramadan yang dilakukan di bulan-bulan lain, maka tidak wajib kafaro. Kemudian yauman kehamilan, sehingga tidak ada kafaro bagi orang yang gila setelah apa setelah cuma Kenapa? Karena puasanya nggak sehari penuh. Nggak sehari penuh. Di jima entah. Dengan jima yang sempurna. Artinya jima yang itu membatalkan atau itu menyebabkan mandi besar. Ya, yeah. Menyebabkan mandi besar. Artinya. Sampai hasyafa itu masuk ke. Farji. Sampai hasyafa masuk ke farji. Dan itu menyebabkan mandi besar bagi laki-laki. Tapi kalau tidak masuk secara sempurna. Maka itu yang batal adalah istrinya saja. Tapi suaminya tidak batal. Dan tidak wajib kafaro. Kemudian. Falakafaro liman jamaah Wahua musafir. Ini ada Jadi ini adalah yang berdosa dengan jima tadi. Kalau tidak berdosa seperti apa? Seperti orang yang jima ketika safar dengan niat untuk mengambil ruh Orang yang safar itu pertama dia nggak wajib puasa memang. Jadi kalau dia berjima ketika puasa dengan niat untuk mendapatkan rukhsah atau mengambil rukhsah maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa tapi nanti wajib mengkotok dan tidak wajib kafar. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat jima yang itu mewajibkan kafarah uzma mewajibkan kafarah baik ini yang diwajibkan atau laki-laki -laki atau perempuan baik ini diwajibkan hanya untuk suami saja istri tidak diwajibkan kafarah mengapa demikian itu ada kaidah atau ada ilah yang unik ya atau itu hanya ada di ya. terkait mengapa kok perempuan itu tidak diwajibkan Walaupun kalau melihat dari zahir hadis memang Nabi tidak mempertanyakan atau tidak menyinggung tentang istri dari Arobi yang datang kepada Nabi. Itu salah satunya, salah satu dalil Syafi'iyah. Adapun ilahnya karena perempuan itu sudah batal duluan sebelum dukhul. Mengapa? Karena dengan masuknya hasyafah walaupun itu belum sempurna jimaknya, dia sudah batal dengan masuknya ain ke farji. Masuknya ain ke apa? ke dalam rongga di dalam tubuhnya, yakni ke kemaluan bagian depan, ke farji. Maaf. Nah, jadi sekali lagi batalnya wanita bukan karena jima kalau masalah ini, tapi karena sudah kedahuluan apa batal karena masuknya benda, masuknya sesuatu ke masuknya ain ya, ke farji. Itu ilahnya Syafi'iyah dalam masalah ini. Tapi kalau dari segi nas dalil, kembali kepada hadis Arabi yang mana di situ Nabi tidak menyinggung tentang wanita atau istri dari Arab Badu yang datang kepada beliau. Taib. Sekarang penulis juga menjelaskan tentang ya dulu saum bi pembatal pembatal puasa. beliau memulai dengan ridah murtad jelas ya amalannya batal puasanya juga batal haid dan nifas jelas ini juga membatalkan puasa dan dia juga haram untuk berpuasa setelahnya atau meneruskan puasa. Wiladah ya dia melahirkan juga sama karena ini penyebab apa atas besar ya. penyebab atas besar. junun gila kemudian ilma pingsan termasuk kalau dibius kemudian mabuk ini juga apa batal puasanya dengan syarat pertama ada dabihima karena kesengajaan gila bukan gila afwan pingsan ya pingsan karena disengaja atau sukar apa mabuk karena disengaja. Kemudian amma jami'an Itu menyeluruh dari subuh sampai maghrib. Itu nggak sadarkan diri. Maka tidak ada khilaf di kalangan syafi'iyah. Ini membatalkan puasa. Yang jadi khilaf itu kalau dia sempat sadar. Kalau sempat sadar. Itu ada khilaf. Antara Imam Ar-Romli dengan Ibn Hajar dan Haitami. Ya. Ar-Romli itu mengatakan kalau sempat sadar itu tidak batal. Kalau Ibnu Hajar mengatakan kalau itu tak ada, ta ada, ya, itu batal. Walaupun cuma sebentar. Jadi beda apa? Beda patokan ya. Kalau patokan Ibnu Hajar itu adalah sengaja atau tidak. Ya tak ada sengaja atau tidak. Tapi kalau Ar romli patokannya adalah pada intinya menyeluruh atau tidak. Kalau menyeluruh dari pagi sampai maghrib itu batal. Tapi kalau sempat tersadarkan walaupun itu sebentar itu tidak batal pingsan misalkan pingsan atau dibius dia dibius tapi sempat sadar ya sempat sadar walaupun hanya sebentar maka itu sah menurut Imam Ar Romli nah tapi kalau dibius itu sengaja atau tidak termasuk tak ada atau tidak kalau alam ya yang zahir kalau dibius ini ini karena ada hajat semoga ini tidak termasuk apa tidak termasuk tak ada tak ada atau sengaja apa untuk pingsan. Walau alam. Nah, sayangnya di sini penulis ya, Syekh Muhammad Al Nawawi tidak menyebutkan pembatal yang nah, mungkin lebih urgen sifatnya ya. Tapi ini disebutkan di di Nailur Roja. Nah, ini adalah pembatal yang sifatnya lebih urgent. dan sebelumnya tidak disinggung oleh beliau. Sebelumnya. Ya, ini pembatal apa? Pembatal ini. Masuknya ain ke manfaat yang maftuh ilal jauh. Jadi sampainya ain, ain itu benda. Jadi keluar darinya ini bau, rasa atau gas yang di tidak ada ainnya, tidak ada ain atau tidak ada zatnya, tidak ada zat padatnya. Min manfaatin maftuh dari rongga terbuka yang mana itu masuk ke rongga dalam tubuh, lubang terbuka yang itu bersambung ke, ke bagian dalam tubuh. Nah, ini pembatal menurut Syafi'i dan menurut Jumhur. Ya, ini pendapat menurut Jumhur ulama walaupun berbeda-beda dari apa dalam menjelaskan atau menjelaskan kriteria apa itu jauh itu ada perbedaan memang ada perbedaan tentang kriteria jauh itu seperti apa nah dalam tahap jauf atau rongga terbuka dalam tubuh itu ada empat yang pertama khoisum dua apa dua hidung kemudian telinga kemudian halat tenggorokan kemudian dubur. Nah, batasnya apa kalau khoisum itu batasnya adalah sampai muntahal khoisub. Sini. Bagian yang saya beri kursor ini itu kalau melebihi ini itu maka bah, batal kalau melebihi ini. Kalau tidak sampai misalkan dia cuma insin syak ya, hanya sampai pertengahan, itu tidak batal. Tapi kalau sampai tembus di area yang sejajar dengan ini apa dengan alis ini ya saja dengan alis sampai sampai apa terasa di bagian atas maka ini batal batal kenapa karena Nabi melarang untuk berlebih-lebihan dalam ketika istinsak dan mubalaghah dan para ulama beristimbat dari hadis tersebut ketika Nabi melarang hal tersebut ketika berpuasa ini menunjukkan bahwa perkara tersebut ketika sampai ke rongga bagian dalam itu membatalkan puasa batalkan puasa istimbatnya dari situ Udun, sekarang udun, telinga. Ya, ini juga dikiaskan dengan rongga-rongga yang lainnya di dalam tubuh. Nah, adapun bagian dalamnya itu adalah bagian dalam ini. Bagian merah. Setelah bagian itu itu membatalkan puasa kalau ada yang masuk ke situ. Sehingga cotton bud ini menurut fuqa Syafi'iyah itu membatalkan. Ya, menurut fuqa Syafi'iyah. Nah, termasuk khaisum tadi teman-teman kalau tes swab ya, tes swab itu sampai masuk ke bagian dalam itu membatalkan puasa sampai masuk ke bagian telinga yang itu sejajar dengan apa? Sejajar dengan alis atau mata. kemudian tenggorokan sekarang. Kalau masih dalam mulut itu belum, tidak ada khilaf. Kalau masih dalam mulut itu tidak membatalkan. Termasuk kalau itu masih di makhrajnya kha kha aqsal halqi ya. Atau adenal halqi afwan, halqi, makhraj huruf dan ghain. Itu masih bagian luar. Bagian dalam itu kalau sudah masuk ke bagian ini huruf huruf h huruf h atau huruf hamzah kalau sudah masuk ke situ itu yang batal sudah masuk itu sudah batal sehingga tes apa swab yang itu dimasukkan ke mulut asalkan nggak sampai masuk ke bagian huruf h ya. itu nggak batal karena itu masih bagian bagian h itu bagian luar walaupun ada khilaf ya tapi saya kita menurut Imam An Nawawi menurut Imam An Nawawi itu masih bagian dalam, bagian afwan. Ya, menurut Imam An Nawawi bagian luar ya, huruf H itu bagian bagian luar. Sehingga kalau di area itu itu tidak membat tidak membatalkan. Masuk ke H. Huruf H ini ada khilaf sekali ada huruf H. Ini yang tidak ada khilaf itu adalah huruf H huruf H, huruf Hamzah dan H itu bagian dalam. Jadi kalau masuk di bagian itu, itu membatalkan puasa. Termasuk tadi kalau ada dahak, orang ngelan dahak dan itu sudah di bagian kok udah di huruf H, atau udah di bagian mulut, dia telan lagi dahaknya, maka membatalkan puasa. Karena sudah dianggap itu keluar dari tempat apa? Tempat keluarnya sudah tempat yang apa di tempat yang tidak dianggap itu bagian dalam lagi sudah di bagian luar. Nah, kalau dubur ini adalah bagian yang tidak wajib dibasuh ketika istinjak. Itu ya. Itu sudah masuk bagian dalam. Sehingga orang yang memasukkan obat, misalkan obat ke dubur, itu membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Baik, ini yang pertama ya. Dan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan kontemporer terkait dengan ini. Ya, karena keterbatasan waktu ini tidak kita sebutkan. Saya pernah dulu menulis terkait dengan lebih dari 20 permasalahan kontemporer yang mana itu ya kembali kepada kaidah ini, kembali kepada kaidah ini. Masuknya ain ke manfaat yang maftuh, Kerongga yang terbuka dalam tubuh. Nanti bisa dilihat teman-teman di Instagram ya terkait dengan pembatal-pembatal puasa kontemporer. Itu kita tuliskan dengan lengkap terkait permasalahan itu berikut perkataan pokok Syafiah terkait dengan ini. kemudian istisqa apa? muntah dengan disengaja memasukkan apa, mulut memasukkan apa tangan ke mulut sampai muntah ini membatalkan puasa kemudian inzalul mani Bimbashara di bishahwa jadi keluarnya mani karena mubasyarah karena muba dan itu dengan syahwat jadi mubasyarah dan dengan syahwat keluarnya air mani tapi kalau keluarnya ini karena bukan karena mubasyara dan bukan karena syahwat melihat satu kali kemudian keluar mani maka ini membatalkan puasa. Baik, bagian hak tadi gimana? Saya katakan itu ada, ada khilaf. Baik, bagian hak ada khilaf. Bisa saya lupa ini. Ini yang membatalkan ini perkataan Imam Romli atau Imam Nawawi. Baik, saya cek lagi ya. Ya, wahadul batin makhrajul harfil ha, waktu makrojil harfil ha. Nah, menurut Imam Nawawi, bagian huruf apa? Ha itu termasuk bagian luar. Seperti saya sampaikan tadi. Menurut Imam Nur Imam An-Nawawi bagian ha itu bagian luar. Sehingga kal fatul adalah Kalau menurut Imam ar itu bagian dalam. Ya, bagian dalam. Jadi khilafnya ini antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i huruf ha. Nah, kalau kha itu membatalkan kalau sudah ada yang masuk ke eh, belum 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 membatalkan ya kalau ada apa kita ngunyah sesuatu itu masih di huruf kok kita muntahkan lagi itu nggak batal ya kalau kita ngunyah sesuatu masuk di huruf kok itu tidak membatalkan karena itu bagian luar yang membatalkan tuh sudah masuk bagian dalam huruf hak atau huruf h h h ya atau ain atau huruf h kalau huruf kok itu masih bagian luar berbeda kalau tadi ingus atau dahak. Kalau dahak itu sudah masuk bagian luar, udah di bagian luar, kemudian ditelan lagi, maka itu yang batal. Bagian luar tadi apa? Bagian luar itu khok dan huruf hak menurut Imam An Nawawi. Jadi kalau dahak udah sampai di tengah tenggorokan kita telan lagi itu batal menurut Fuqah Syafi'i. Berbeda dengan rik, rik, rik atau apa? Air liur, air ludah. Itu walaupun dia kumpulkan itu nggak batalkan puasa. Berbeda dengan tadi ya, dahak. Tapi keluarnya mani karena mubasyarah. Kalau keluar, keluarnya madhi tidak. Dalam mazhab keluarnya mandi tidak membatalkan puasa. Kemudian ini tadi al wata fil Tadi sudah dijelaskan ketentuannya ya tentang wata atau jima di farj. Allah mimma sudah cukup. Nah, ini pengecualian. Beberapa hal yang ain. Ain itu yang masuk ke jauh. Masuk ke rongga tubuh. Seperti mulut atau hidung. Tetapi tidak membatalkan puasa apa saja. Yang pertama adalah maesilu ilal jauh binisyan. Sesuatu yang sampai ke jauh dengan karena lupa. Karena lupa. Ini jelas ya. Sesuatu yang masuk itu karena lupa. Itu apa? Membatalkan. Oh, tidak membatalkan. Sesuatu karena lupa. Ma wasolailal jaufi binisyanin apa-apa yang ia silu sampai ilal jauh. sampai ke jauf rongga tadi sudah kita jelaskan ya Jauh itu apa saja ya karena lupa lupa atau tidak sengaja tidak apa-apa au atau nggak tahu ya tidak tahu keharomannya ya, tadi lupa ya. ini tidak tahu atau ikro karena dipaksa ya, karena dipak dipaksa kemudian ini yang ini satu paket ya sebenarnya satu paket jadi sampai atau masuknya sesuatu ini karena lupa, karena jahil nggak tahu, atau karena dipaksa. Yang keempat, syaroyanurik baynasnanihi Jadi ada sisa makanan yang itu bersama atau tercampur dengan air liur. Sisa sisa makanan sedikit sekali yang tercampur dengan air liur dan dia nggak bisa untuk menghilangkan karena susah. Ya, dan itu masuk ke masuk ke jauhnya, Bercampur dengan air ludahnya. Maka ini tidak membatalkan. Kemudian huruf batu terik, ya apa, eh, polusi polusi udara ataupun debu-debu eh, jalanan, ya debu-debu jalanan yang sulit untuk dihindari, ya debu-debu jalanan yang ketika dia misalkan kendaraan ada yang masuk ke telinga, ada yang masuk ke hidungnya, atau ada yang masuk ke mulutnya. Maka ini tidak membatalkan termasuk detik, ya debu dari tepung ya atau yang terakhir duba qa'ir ada lalat yang nggak sengaja masuk ke mana masuk ke mulutnya berbeda kalau dia sengaja ya dia membuka mulutnya supaya lalatnya masuk ini berbeda lagi ini yang masuk tanpa di disengaja bukhur itu tidak ya karena bukhur itu bukan ain. Jadi patokannya apa ain. Ain itu sesuatu yang itu ada apa ya? Dia ada asarnya begitu. Beda dengan udara atau itu hanya aroma. Seperti minyak wangi itu kan aroma saja. Sehingga yang menjadi khilaf nantinya permasalahan inhaler. Ya inhaler. Apakah membatalkan atau tidak? Inhaler itu ada perincian. Itu juga pernah saya tulis ya. Asap juga sama. Asap itu nggak membatalkan karena dia bukan ain kan asap itu berbeda dengan rokok kalau rokok itu para fuka kita mengatakan ain dan itu sempat ada riset bahwa rokok itu walaupun secara zohir itu nggak ada ain yang masuk tapi dia hanya menghisap seperti menghisap udara tapi itu ada ain sebenarnya saya pernah menulis atau pernah menukil ya penelitian terkait ini di artikel terkait pembatal puasa kontemporer itu bisa dirujuk ke situ ya, menunjukkan bahwa Bapak, rokok itu membatalkan puasa. Rokok ini membatalkan puasa karena walaupun secara dohir itu udara ataupun asap, tapi sebenarnya ada ain di situ ada ada ain. Tapi kalau asap kenal pot misalkan itu dia membatalkan puasa karena dia sekali lagi bukan ain, dia hanya udara asar yang tidak ada ainnya. Ain itu apa teman-teman? Ain itu zat zat padat walaupun itu enggak enggak beku atau enggak walaupun itu cuma debu-debu yang kecil ya seperti apa misalnya Van? seperti inhaler yang itu mulut inhaler mulut ini walaupun secara zahir udara tapi di situ ada butiran-butiran apa butiran-butiran semacam embun yang masuk ke mulut ini inhaler yang masuk ke mulut ya kan ada dua macam inhaler ya. inhaler yang masuk dari apa ini ikroh ya Van? bukan akroh ya kebalik ya. kebalik Hamzah kotaknya ikroh au ikroh jadi karena dipaksa ya, karena dipaksa. Karena dipaksa untuk apa masuk? Dipaksa untuk makan Dan ini nggak bisa menghindari. Maka itu dimak dimaksi. Nah, catatan terpaksanya ini ada catatan-catatan nanti terpaksanya itu kalau dipaksa oleh apa? Dipaksa sama anaknya misalkan itu nggak masuk. Karena anaknya kan nggak punya kuasa apa-apa ayo ayo uh, dipaksa anaknya supaya buka puasa itu enggak nggak masuk jadi ya, ada syarat-syaratnya kapan ikroh atau dipaksa itu dianggap sebagai untung nggak ke perokok pasif itu tidak jadi hanya perokok aktif saja ya hanya perokok aktif perokok pasif itu tidak membakar dan itu seingat saya juga pendapat Syekh Ibu Utsaimin saya cari-cari fatwa beliau terkait rokok itu beliau mengatakan itu pembatal puasa. Tapi beliau membawa dalil ini dalil secara lugo. Jadi orang yang apa secara lugo orang yang rokok itu itu disebut apa? Syurbud dukhon. Ya, disebut apa? Syurbud dukhon secara adatnya orang Arab. Syaroba ad dukhon. itu apa? Minum, makan minum batalkan puasa. Nah, orang yang rokokan itu Urufnya orang Arab dikatakan syaroba ya apa? Dikatakan surbun. Meminum. Sehingga dari sini Syekh Ibu Uthaymin mengatakan itu batal. Kenapa? Secara adat, secara luguh, orang yang rokokan itu disebut apa? Disebut meminum duhon. Walaupun secara asli dia nggak minum ya. Tapi secara adat, uruf di Arab itu disebut surbun. Itu kata beliau. Ta Tapi kalau di Syafi'iyah itu melihat pada ada ain di situ. Ada ain. Dan itu sekali lagi ada ada pembuktian secara ilmiah. Memang itu ada ainnya. Ketika apa? Asap rokok itu dibiarkan dalam waktu lama, itu akan ada gumpalan-gumpalan misalnya. Ada gumpalan-gumpalan itu pernah ada apa? penelitian terkait ini. Oke, sekarang kita masuk ke iftor di bulan Ramadan. Tadi ada yang tanya icip-icip. Icip-icip itu nggak membatalkan puasa. Nah, pelega hidung tadi apa tadi? Apalagi hidung itu tidak membatalkan inhaler yang masuk ke hidung itu nggak batal, karena dia cuma berupa bau atau aroma. Beda dengan inhaler yang dari mulut itu ada semprotan nih, ada semprotan walaupun itu udara, tapi di situ para fukohah kita mengatakan itu ada semacam embun-embun, walaupun itu sangat kecil sekali yang masuk ke rongga mulut itu yang membuat batal. Dan banyak ulama yang mengatakan batal banyak ulama yang mengatakan itu pembatal puasa sehingga kalau bisa dihindari kalau masih sulit juga dihindari itu mungkin ya karena darurat dan seterusnya dan itu ditimpa darurat ya sehingga harus setiap hari pakai itu maka ya coba taklid ke pendapat yang lain ya inhaler itu untuk apa untuk asma tapi kalau untuk pilek biasanya inhaler yang dari apa in the fix itu yang dari hidung itu juga sama, nggak batal minyak kayu putih. Minyak kayu putih tadi hanya aroma. Sekali lagi kalau hanya aroma itu tidak. Ya, hanya aroma itu tidak walaupun makruh. Kalau itu minyak wangi ya, minyak wangi ya berlezat-lezatan dengan apa? menghirup apa? Wang, sesuatu yang wangi ini, ini maka dimakruhkan. Walau alam. Karena kita ke istor, istor di bulan Ramadan itu ada kalanya wajib bagi orang yang haid dan nifas. Ya, orang yang wanita yang haid dan nifas itu wajib untuk berbuka dan nggak boleh meneruskan puasanya. Mengapa? Karena haram, haram baginya meneruskan puasa. Ya haid dan nifas ini ada kesalahan cetak. Kemudian jais boleh, boleh berbuka bagi musafir dan orang yang sakit. Ya jadi sifatnya bukan wajib, tapi boleh karena itu rukhsah. Rukhsah itu adalah sesuatu yang boleh diambil atau di atau tidak. Kemudian lawala, wala. itu maksudnya enggak wajib, enggak enggak disifati dengan mubah ataupun sunnah ataupun haram ataupun makruh. Ini bagi orang yang majnun. Ya, karena majnun itu bukan seorang yang mukallaf termasuk anak yang belum balik. Itu tidak disifati dengan sifat-sifat itu, karena belum mukallaf. Kemudian muharram. Haram ini Nah, ini kalau kapan berbuka itu jadi jadi apa? Eh, jadi jadi haram. Berbuka itu kapan jadi haram? Nah, ini kan man akhra Ramadan ma hatta waktu Jadi ini permasalahannya agak berbeda ya. Berbeda artinya di luar bulan Ramadan ini. Jadi dia punya hutang bulan Ramadan lima hari. Punya hutang Ramadan lima hari. Dia enggak di sahur, hutangnya tidak disahur, tidak dilunasi, dia belum mengkodok sampai sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Nah, ketika bulan Sya'ban nih, bulan Sya'ban tinggal lima hari, dia baru buka atau dia baru kodok. Nah, kalau dia berbuka pada satu hari, maka kan tinggal empat hari nih, berarti ada satu hari yang itu bakal apa? nggak dia kerjakan atau tidak dia kerjakan atau tidak dia kodok. Dia punya hutang lima. Kemudian bulan Sya'ban tinggal lima hari lagi bulan syakban kemudian lima hari lagi sudah sudah masuk puasa maka di lima hari ini dia nggak boleh berbuka haram hukumnya berbuka wajib menyempurnakan lima hari itu kecuali ada uzur tentunya kalau tidak ada uzur tidak boleh dia membatalkan puasanya dan haram mengapa kenapa karena kalau dia berbuka satu hari saja berarti nanti ada satu puasa yang belum dia lunasi dan itu ya hukumnya haram dan dia ber, berdosa. Insya Allah ada materi berbahasa Indonesia. Sekali lagi ikuti website kita. Ikuti telegram kita. Ya Allah tadi apa? Tidak wajib. Tidak pula mubah. Tidak pula makruh. Tidak pula haram. Ya Mengapa? Karena majnun tidak disifati dengan bukan seorang yang mukallaf. Bukan seorang yang mukallaf. Tidak ada kafaroh ya. Tidak ada kaf. Kafaroh siapa ini? Nah, kalau yang tadi mengakhirkan kodok tadi ada kafarohnya, kafarohnya atau ya kafaroh mengakhirkan kodok. Kalau dia mengakhirkan kodok sampai datang Ramadan berikutnya, itu ada kafaroh apa? Membayar, membayar apa? Membayar kafaroh telat. Jadi membayar fidya. membayar fitia terhadap satu hari tadi yang dia telat kodoknya. Ya sama, sobil ini sama ya, termasuk lawala juga. Karena dia bukan seorang yang mukallaf. Kalau bukan seorang yang mukallaf, ya dia sendiri kan tidak disifati dengan apa? Belum dibebani dengan kewajiban ataupun sesuatu yang lain. Ya. ya. Benar, wajib fidyah ya. Wajib fidyah. Dan itu fidyah itu berulang dengan berulangnya tahun. Nah ini ya. Kalau dia lupa atau dia nggak tahu hukumnya, dan dia belum meng, apa melunasi hutang dan itu sudah berlalu bertahun-tahun maka tiap tahun tiap tahun itu ada vidianya. tiap tahun ada vidyaan kita juga pernah menulis terkait vidyaan ini di apa di Instagram nanti bisa dirujuk di situ ya kita telah menuliskan cara lengkap panduan vidya siapa saja yang wajib vidya berapa kadarnya untuk siapa saja itu sudah kita tuliskan dan itu cukup panjang pembahasannya tapi di sini penulis tidak menyebutkan absalom liftor ini pembahasan terakhir kita kita busiam dan nanti ijazah sanatnya ini sampai sini sampai kita busiam insya Allah karena kita mendapatkan ijazah dari guru kita dulu Syekh Mansur ya al ini itu sampai kitab ini saja ya sampai kita bu siam Aksa meliftor Aksamu iftor. Nah, kalau tadi itu aksamu iftor. hukum-hukum terkait ya. Sekarang aksamu iftor di sini adalah dari segi apa saja yang diwajibkan atasnya? Apa saja yang diwajibkan atasnya? Kalau tadi dari segi apa hukum berbuka? Atau apa hukum membatalkan puasa? Gitu ya. Jadi ada kalanya membatalkan puasa itu apa wajib, boleh, atau haram atau tidak disifati dengan selain ini. sehingga lawala itu harusnya ya itu di akhir harusnya. Kenapa? Karena lawala itu haram juga termasuk di situ. Haram termasuk di situ. Adapun safinatul itu nggak masuk ya. safinatul itu bukan bagian dari safinatun najah. Beda penulis. Dan itu hanya kalau oh, tidak sampai haji, tidak sampai puasa. Namanya hampir mirip Nah, sekarang ini adalah yang pertama. ya Terkait orang yang berbuka puasa, kemudian apa saja yang diwajibkan atasnya? Ini ada beberapa Pembagian. Yang pertama adalah yang wajib mayal zamufihil Ini kesalahan tulis juga ya. Mayal zamufihil wal vidya. Yang wajib Kodok plus vidya. Siapa itu yang wajib Kodok plus vidya? Yang pertama iftar li khaufin ala ghairihi. Ya, berbuka takut atas orang lain. Seperti apa? Seperti wanita yang ber, wanita hamil yang menyusui yang dia tidak berpuasa karena takut akan anaknya. Takut akan apa? anaknya. Takut akan anaknya saja. Maka selain kodok, dia juga wajib fit vidya. Adapun kalau takut akan dirinya dan untuk anaknya, maka tidak wajib ya, tidak wajib apa fit vidya. Baik, alif tor ma'at takhir kodok ma'amkan yahat tayyati ramadhan. Ini tadi ya orang yang wajib kodok plus vidya. Orang yang berbuka puasa orang yang berbuka puasa kemudian apa mengakhirkan kodok sampai datang Ramadan berikutnya tadi sudah kita sampaikan itu wajib meng mengkodok kemudian yang wajib kodok saja tanpa fitia siapa itu kathir banyak ya banyak kamu mana kali ini harusnya di akhir ya mungkin ya karena ini pengecualian dari yang sudah dari yang sebelumnya ya nggak wajib ini cuma wajib kodok saja dan itu banyak dan kebiasaan para ulama itu kalau banyak itu diletakkan di akhir yang banyak diletakkan di akhir kenapa karena itu pengecualian dari yang disebutkan sebelumnya seperti ini yang nomor satu itu cuma dua golongan ini saja nomor tiga nanti ini satu golongan saja yang wajib fidyah saja siapa itu syekhun kabir syekhun kabir atau orang yang sakit menahun dan itu nggak mungkin dikatakan sembuh oleh dokter ya nggak mungkin dikatakan sembuh oleh dokter maka ini juga sama seperti orang yang syekhun kabir tapi kalau masih ada kemungkinan sembuh itu apa tetap wajib untuk berpuasa baik lawala lawala ini maksudnya dia nggak wajib foto juga nggak wajib fit dia. Ya wajib foto wajib siapa ya mereka yang nggak mendapatkan taklif dari puasa tersebut siapa majnun dengan catatan dia nggak sengaja untuk gila. Kalau sengaja ya, dia nanti wajib untuk apa? Wajib untuk kodok. Kalau dia gilanya dengan disengaja. Apa contohnya gila dengan disengaja, teman-teman? Ada nggak gila karena sengaja itu? Atau karena ya tak ada? Ada yang bisa ngasih gambaran nggak contohnya apa? Gila karena sengaja. Oh, bukan ya. Kalau mabuk itu apakah bisa bikin gila? Oh, bisa juga itu ya. Sengaja Biar di Wali majnun. Ya, ya. Seperti contohnya misalkan apa dia? Ya, sengaja. Ya tadi. Sengaja gila ya dengan banyak ngutang. Saja di atau dia sengaja terjatuh ke sebuah permasalahan sangat berat. Ya, terjatuh ke ya ter tenggelam di permasalahan sangat berat. Ya. Seperti apa ya? Seperti yang itu bisa membuatnya depresi sampai gila. Itu kan karena sengaja. Beda nanti gilanya tanpa sengaja. Kemudian termasuk anak kecil. Anak kecil itu nggak wajib kodok. Juga nggak wajib vidya. Di lah wala. Jadi ini terkait dengan aksa mu'ifor. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. dari ini pembahasan dari atau tambahan dari Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah ketika menulis Goyatul Muna. Goyatul Muna, beliau menambahkan kitabul hajj. Dan kalau boleh dikatakan, ya, karena beliau itu muasir ya, runutan yang beliau tulis itu lebih runut ya daripada Safinatun Najah yang uh, sebelumnya. Ya, karena muasir ya. Ciri-ciri muasir ini ya, ini lebih apa ya, lebih unggul memang dari segi tertibul masail. Tertibul masail kita akan lihat nanti ya. Seperti halnya teman-teman kalau pernah belajar al dan an nafis itu Masya Allah ya. Itu benar-benar runut sekali pembahasannya. Ya, permasalah itu benar-benar di arkan, wajib, ataupun apa, itu sangat runut sekali al dan an nafis Sehingga beberapa itu mendahulukan al dan nafis daripada mata Nabu Suja. Beberapa. Artinya itu masih satu tingkatan. al dan an nafis dan mata Nabu Suja. Hukumnya apa? Hukum haji dan umroh ini. Hukumnya wajib. Umroh dan haji hukumnya wajib. Dua-duanya wajib. Tapi satu kali saja. Atas siapa? Atas muslim. Merdeka. Mustatik mampu secara finansial. Atau secara fisikal. Mampu dua hal itu. Walaupun dia ngutang misalkan. Itu juga termasuk kemampuan. Tidak mengapa haji karena utang. Dengan catatan dia bisa melunasinya. Tapi tidak wajib. Tidak wajib berhutang untuk haji tidak wajib juga menjual rumah untuk haji. Ya. Jadi kalau dia jual rumahnya tinggal di mana? Ya. Jadi ini yang melebihi kebutuhan pokoknya tentunya. Ya, suatu yang melebihi kebutuhan pokoknya, dia memiliki kemampuan atas itu. Kemudian imkanul masir, mampu untuk berjalan, artinya tidak ada kendala di dalam perjalanannya. Ini juga nyambung dengan takhliatut torik. Takhlihatu torik, ya, tidak ada apa, tidak ada bahaya yang mengancamnya ketika dia Safar menuju haji ini mungkin tergambarkan di daerah-daerah yang daerah perang ya mungkin daerah-daerah perang yang mungkin ketika keluar itu bakal ada ancaman di sana maka dalam hal ini tidak wajib tidak wajib ya haji berkali-kali tidak masalah ya hukumnya haji yang kedua itu sunnah yang pertama itu wajib nah, wajib apa haji itu wajibnya satu kali tapi kalau dia haji berkali-kali, hukumnya apa? Ya sunnah. Termasuk umroh berkali-kali sun, sunnah. Masya Allah ya. Yang bisa jadi mutawwif ini, Masya Allah. Ya bisa melaksanakan haji tiap tahun. Nih. Atau melaksanakan umroh tiap waktu. ini syarat-syarat wajib. Termasuk bagi perempuan, ini wajib dengan mahrumnya. Wajib dengan mahrumnya. Ya, Kemudian terkait dengan arkan sekarang ya arkan ini syarat-syarat wajib. Artinya kalau tidak terpenuhi ini maka tidak tidak wajib atasnya. Tapi apakah boleh dia mewakilkan kepada yang lain yang ketika tidak mampu, misalkan orang yang nggak mampu karena sakit, maka boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan dirinya. Ya, dengan apa sistem istijar dengan apa sistem membayar orang tersebut dibayar untuk melaksanakan haji. Ini kalau dia sudah tidak mampu lagi untuk seperti lelaki yang tua sekali ingin haji, kodarullah ketika sudah punya uang, dan itu jadwalnya, ternyata dia nggak bisa. Nggak bisa untuk pergi haji. Maka wajib untuk mewakilkan kepada orang lain. Arkan sekarang. Arkannya rukun-rukun ya. Jadi dalam haji itu ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Pernah kita singgung dulu di bab sholat, kalau dalam bab sholat atau toharo ada perbedaan antara wajib dengan arkan ataupun fardu. Tapi kalau di dalam bab haji itu dibedakan. Bedanya apa? Kalau rukun ini yang haji itu tidak sah kecuali dengan melakukan perbuatan ini. Tapi kalau wajib itu hajinya tetap sah. Tapi nanti dia wajib bayar fit bukan video tapi istilahnya dam wajib bayar dam kalau dalam bab haji haram ditinggalkan dan dia berdosa kalau ditinggalkan. Tetapi kalau tidak atau tidak dikerjakan, pertama dia berdosa, tapi hajinya nggak batal dan dia wajib mengganti dengan dam. Dan dam ini nanti ada ketentuan-ketentuannya. Oke, arkannya rukunnya apa saja? Kalau haji itu ada enam ihrom. Ihrom itu adalah niat untuk masuk ke manasik haji atau ibadah haji itu disebut ihrom. Jadi bukan pakai pakaian ya. Kalau pakai pakaiannya itu bagian dari ihrom. Tapi kalau ihrom itu sendiri adalah niatnya, niat untuk melakukan apa nusuk atau beribadah haji ataupun umroh. Wukuf di arafah. Nanti ada perincian. Tawaf ifadah. Tawaf ibadah. ini tawaf yang sifatnya apa? Rukun. Kalau tawaf kudum atau tawaf kedatangan ya, atau tawaf wadah, tawaf perpisahan ketika mau meninggalkan Baitul Haram atau ketika selesai rangkaian haji, maka itu hukumnya wajib nanti masuk di wajib. Nah, kemudian sa'i. Sa'i ini juga wajib atau maaf, rukun ya. Saya bedakan istilahnya karena nanti wajib itu ada istilah tersendiri rukun. Kemudian al-halq wa taqsir. Au au disuruh menunjukkan apa? Tanwi. Artinya boleh dicukur habis ataupun hanya dipendekkan saja. Dicukur habis tentunya lebih utama. Tentunya lebih ut utama. Ini untuk laki-laki. Adapun perempuan itu sunahnya adalah memendekkan saja. Kalau nggak mau memendekkan, itu cukup memotong sebe kodrul um kodrul mulah. Ya sekedar ini. satu satu jari atau satu bagian jari yang kecil ini ya un mulah. Itu sudah mencukupi, sudah mencukupi ya minimalnya apa kodru unmula sekadar ini. apa satu satu jari ya sekedar satu satu jari tapi memendekkan lebih utama bagi perempuan kalau gundul tentunya nggak mungkin ya perempuan gundul ini disunahkan dan itu lebih abdul bagi laki laki yang terakhir tertib tertib diantara apa perbuatan perbuatan haji tip sekarang kita masuk ke umroh umroh ini Kaidahnya seperti ini. Umroh itu rukunnya seperti rukun haji kecuali wukuf. Kecuali wukuf. Jadi berarti ada lima. Kecuali wukuf. Tip. Kemudian sekarang masuk ke wajibat. Nah ini wajibatnya. Wajibat tadi apa? Sesuatu yang ketika dikerjakan. Wajib dikerjakan. Sama dengan rukun. Sama-sama wajib dikerjakan. Cuma kalau wajibat. Ini sifatnya. Kalau ditinggalkan. Tidak memengaruhi keabsahan haji. Tidak wajib diulang hajinya tapi wajib bayar dam dan itu kalau dilakukan dengan sengaja maka berdosa haji apa saja wajibatnya nah, yang pertama ihrom dari mikot dia kalau ihromnya nggak dari mikot yang telah ditentukan maka nah, dia wajib bayar dam nanti wajib bayar dam jadi harus ihrom sesuai dengan tempat yang telah ditentukan ihrom apa ihrom al azza ihrom al magani al al -makani. harus ihrom pada tempat tempatnya. Kemudian mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Nanti kita akan kita sebutkan secara ringkas mungkin ya. Kita akan nanti akan lihat urutannya dengan gambar agar lebih jelas. Melempar jumroh akobah tujuh kali pada hari ke-10 Dhul Hijjah. Kemudian melempar jamarat adalah ayamad tashrik. Melempar tiga jumroh, sugro, kubro, dan wusto pada ayamad tashrik. Pada hari tashrik. 11, 12, 13 Dhul Hijjah. Mabit di Mina malam 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 tasrik dari ya mabitnya di Mina. Kemudian ada harus an menjaga diri dari larangan-larangan ihram atau mahdura til ihram. Larangan-larangan orang yang berihram. Disebut ihram itu kenapa? Karena diharamkan baginya beberapa perkara. Sebagaimana takbiratul ihram itu diharamkan baginya perkara-perkara yang sebelumnya boleh. Makan, minum itu boleh, tapi kalau sudah takbiratul ihram itu nggak boleh, bicara pun juga nggak boleh itu maksudnya ihram di sini ya. umroh itu hanya dua yang wajib baginya, ihram dari mikot dan menjaga dari sesuatu yang membatalkan atau dilarang bagi orang yang berihram. Menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Apa saja itu? Itu di akhir pembahasan. Sunah-sunahnya sekarang alitsyan bitalbiyah. Ya, jadi memperbanyak talbiah. Kecuali kalau dia sedang tawaf. Ini ada zikir tersendiri. Di selain itu, itu disunahkan memperbanyak talbi baik Allahumma la baik la baik kala syari kala kala baik dan seterusnya. Kemudian takdimul haji ala umrah. Yang mendahulukan haji dari umrah. Ini ketika hajinya apa? Haji ifrod. Ini adalah haji yang paling atau nusuk. Haji yang paling afdol adalah ifrod dalam mandat atau menurut imam al-Syari. Kemudian tawaf kudum ini tadi. Oh, afwan. Tawaf kudum itu sunnah ya. Yang wajib itu tawaf wadah. Kemudian lubsul lubsu izarin warida Jadi memakai rida rida ini pakaian yang ini bagian atas, izar yang bagian bawah, izar yang bagian bawah atau sarungnya. Ada pun pakai celana tidak boleh. Itu nanti masuk di larangan ikhram. Pakai celana yang pendek itu nggak boleh. Termasuk afwan pakai CD itu juga masuk larangan. Karena itu termasuk larangan-larangan ikhram. Jadi ya harus ya pakai dua ini saja pakai izar disabuki tidak apa apa Disabui pakai izar kemudian pakai rida selama apa selama ihrom kalau dia ya ihromnya dari tanggal 8, ya mungkin cuma sekitar sepekan ya. sepekan saja dia pakai pakaian ihrom ini oh, ya, ini sunah sunahnya dan sebenarnya masih banyak sunah sunah lagi setiap apa setiap rukun itu ada sunah sunahnya rukun apa sunah ketika wuku sunah ketika mabit sunah ketika lempar jumroh itu banyak sekali. Tapi penulis hanya menyebutkan enam ini. Nah, sekarang kita lihat urutan-urutannya ya, agar lebih jelas. Walaupun ini mungkin kita mungkin nggak 100% ya penggambarannya, paling tidak kita tahu lah urutan-urutannya. Karena memang haji ini itu sebagaimana dikatakan para ulama termasuk fikih yang mudah sebenarnya, tapi kalau tidak melihat secara langsung itu kita akan kesulitan membayangkan mana mina, mana musdalifah, mana ke apa melempar jumroh dan seterusnya. Sehingga ini langsung mudah kalau langsung dengan praktek. Iya. Seperti dikatakan oleh dalam sebuah syair ya, malam yujarrib la yarifu fajarrib tajid sidqama qad Si orang yang enggak mengetahui atau orang yang belum pernah mencoba, dia enggak, enggak akan tahu bagaimana kadar harga dari sesuatu tersebut maka cobalah sebenarnya orang kalau digambarkan apa itu semangka tapi dia nggak pernah merasakan semangka maka yang akan tidak akan sempurna memahaminya nah, yang pertama ya dia ikhram di mikot sesuai dengan nanti yang akan disebutkan setelah itu masuk masjidil haram ya ini dalam keadaan ikhram tentunya kemudian dia tawaf Tawaf kudung, tawaf, ke, tawaf kedatangan. Tawaf kudung. Kemudian setelah itu dia sa'i haji. Sekali lagi ini haji ya, ini haji. Jadi dia ini ingin haji ifrat. Setelah itu haji. Nah ini sa'i haji ini boleh diakhirkan setelah tawaf ifadoh nanti. Setelah ini di nomor 8. Nah, nah, ini, nah ini, nomor 8. Boleh nanti diakhirkan di situ. Kemudian setelah itu nanti dia pada tanggal 8 ya, tanggal 8. Ini masih tanggal 8 ini ya. Masuk makanya tanggal 8. Kemudian menuju Mina. Untuk apa? Untuk mabit di Mina. Pada malam malam 9. Malam 9 dia mabit di Mina. Sini ya. Kemudian ketika apa? Pagi hari dia menuju Arafah. Pagi hari dia menuju Arafah setelah tergelincir matahari dia menuju Arafah, wukuf di sana. Mukhlis di sana sampai sore hari, sampai tenggelam matahari. Dan ketika sholat itu di dijamak takdim ya, jamak takdim di waktu itu zuhur. Nah kemudian selepas maghrib dia menuju Musdalifah untuk bermalam di sana. Ini termasuk rukun tadi ya, bermalam di Musdalifah. Ya dia jalan di sini, bermalam di sini. Nah berarti ini tanggal berapa tadi? Malam 10 ya, malam malam 10. Nah kemudian nanti ini bermalam di Muzdalifah kan ya. Besoknya ini kembali ke Mina lagi untuk lempar jumrah akobah. Lempar jumrah akobah. Ini tadi apa? Termasuk bagian dari rukun. Bagian dari rukun lempar jumrah. Eh, rukun atau wajib dari lempar jumrah teman-teman? Ya. Termasuk wajib. Bermalam ini lempar jumrah juga wajib, bukan? bukan rukun. Nah, kemudian setelah ini, tadi lempar jumroh akoba ya, pada hari ke-10. Ya dia lempar jumrohnya di mana? Di Mina. Setelah tadi bermalam di Musdalifah pada malam 10. Nah, pada pagi harinya, dia memina lempar jumroh. Kemudian setelah itu, tanggal ke-8 ya. Masih tanggal 10 juga ini ya. Tanggal 10 itu paling banyak amalannya. Tanggal 10 kemudian dia nyembelih hadiu. Nyembeli haji ini kalau dia hajinya tamatu atau kiron. Tapi kalau hajinya bukan itu maka nggak wajib. Seperti ifrot. Ifrot itu nggak wajib apa, nyembeli haji. Kemudian mencukur dan tawaf ibadoh. Mencukur tawaf ibadoh. Jadi ini dilakukan di mana? Di apa? Di tanggal 10. Di tanggal 10. Tawaf, mencukur, dan menyembelih haji. Kemudian nanti uh, hari tasrik nah, dengan ini dia sudah apa, sudah tahallul ya sudah tahallul sudah tahal tahallul di sini kemudian setelah itu di hari tasrik nah, dia ke mina nih ke mina lagi dan dia bermalam di sana tiga hari dan di setiap harinya pada pagi harinya dia apa lempar jumroh dia lempar jumroh tujuh atau tujuh batu sebanyak tiga, tiga kali jumroh jumroh apa sugro Uspo dan kubroh Nah, nanti setelah itu lempar jumrah selesai, kemudian yang sudah selesai. Tawaf wada setelahnya di poin nomor 10. Ya, mudah sekali itu haji ya. Masya Allah, semoga Allah berikan kita kemudahan ya. untuk bisa haji ke Baitil Haram. Baik, ini akan datang pembahasan yang selain ifrod dan tamatuk ya. Setelah ini persis. Atau sebentar, ini setelah ini apa pembahasannya? Oh, ini tentang mikot ya. Mikot zamani dan mikot apa makani? Kita langsung ke ini aja gambarnya biar jelas. Terus ini mikot atau sebelumnya ini ada perincian di mikot zaman mikot makani teman-teman. Kalau orang itu di Mekah, orang yang ahli Mekah ya, ketika umroh ya dia umrohnya itu ihromnya dari adnan Dia keluar dulu dari batas haram ke batas yang halal. Ini kalau dia orang Mekah. Haji dia dari Mekah. Kalau haji ya dari Mekah. Dari Mekah atau dari Haramain. Ya, tapi kalau umroh dia harus keluar dulu dari batas salah Batas Haram. Nanti akan kita sebutkan selain. Nah, sekarang kalau orang yang di selain Mekah, seperti kita ya. Kalau Yaman atau Tiham atau Yaman itu Yalam 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 Lam. Atau langsung kita sebutkan selain ya. Nah, mana saja mikot-mikot. Nah, ini ya. Ini mikot Zul Hulaifa. Kemudian ini Ya itu ada masjid-masjidnya ya. Nanti kalau haji umroh itu itu sudah ada pembimbingnya. Kita kita apa? Kita haji di mana tuh kita ihramnya di mana itu sudah ada ketentuan ini ya. Jadi walaupun kita nggak tahu ini tempatnya apa, itu nggak masalah ya karena kita ketika haji dengan rombongan pasti ya travel ini ya di sini ya. Di sini apa? ihramnya. Baik, ini kita lewati kita langsung masuk ke tadi yang ditanyakan oleh Khwa. Nah, masuk ini kalau kita pakai peta saja, ini juga masih belum tergambarkan ya. Kalau kita nggak lihat langsung gitu ya. Memang harus lihat langsung ini kalau haji. ini ya. Tutorialnya harus langsung lihat langsung. Mana itu apa seperti ini, mana itu Juhfa, mana Irok. Karena ini tempat ini, di tempat-tempat ini di situ ada masjid ya. Atau ada tempat memang khusus untuk ihrom. Ya, ada tempat untuk apa mandi di situ. Ada tempat untuk sholat. Karena emang ihram itu kan sunahnya juga salat nanti di tempat-tempat ini. Mungkin teman-teman yang kuliah di Madinah yang pernah umroh atau pernah haji, ini mungkin sudah tergambar ini. Ya, saya belum sempurna penggambaran terhadap apa wilayah-wilayah ini ya. Sehingga hanya tahu dari peta. Ya, karena belum pernah haji. Allah masalah Nah, ini tadi yang ditanyakan ya tentang Ifrod, Tamatu dan Kiron ini disebutkan penulis juga tapi penulis tidak menyebutkan ya apa saja atau apa itu ifrod, apa itu apa korin dan seterusnya hmm. baik sini ifrod itu dia, dia haji dulu baru umroh haji dulu baru umroh kalau tamat itu kebalikannya umroh baru haji kalau kiron itu digabung. Kiron itu di digabung. Ya, artinya ketika dia kalau di sini misalkan dia umroh dulu, kiron itu umroh dulu, tapi ketika selesai umroh dia belum tahalul. Kemudian dia masuk ke haji. Artinya dia menggabungkan antara seperti namanya kiron itu kan menggabungkan. Nah, ini urutan-urutannya ya. Sama tuh kiron dan apa? Ifrod. Baik, kalau kita mulai dari ifrod ya. Ifrod itu kan haji saja, ini seperti yang kita gambarkan tadi, jadi di gambar sebelumnya itu if ifrod. dia hanya haji saja. Umrohnya itu setelahnya. Kalau ifrod atau kita coba berjalan bersama-sama nih, tamato kiron ifrod. Mulainya sama nih, ihrom. Kalau tamato talbiahnya itu labbaika umrotan mutamatian biha ilal haji. Karena di sini tamato itu kan umroh dulu baru haji, sehingga talbiahnya itu umrotan mutamati mutamatian bi ilal haji. Ya, itu sama ya kalau ihramnya kiron itu labbaika umroh tanam hajjan karena nanti dia bareng-bareng nih, bareng-bareng. Kalau ifrad dia labbaika hajjan. Labbaika hajjan hanya haji saja. Nah, berjalan ini sama. Kalau dia tamat itu tawaf umroh. Tawafnya umroh. Tinggal masuk maka tawafnya umroh. Sa'i, cukur rambut, eh, kemudian apa? Selesai. Tamatuk tadi kan apa? Umroh dulu. Tamatuk umroh, dulu selesai. Kemudian dia apa untuk haji. Ihram untuk ha, haji. Nah, di sini. Jadi ifrod ini coba kita lihat teman-teman. Kalau ifrod itu ihram untuk haji, tawaf kudum, sa'i haji ini diakhirkan boleh. Kemudian tetap ihram. Nah, kemudian di sini Mina, sama ya. Ini bertemu di sini ini sama semuanya. Perbedaannya di awal, kemudian di sini kalau kiron, dia ihram haji. Afwan. Kiron tadi apa? Umroh dulu ya. Umroh kemudian nanti apa? Digabung dengan haji. Tawaf kudum, sa'i. Kemudian tetap pada ikhromnya. Tetap pada ikhromnya. Nah, kemudian di sini Mina. Ketika di Mina. Ini tanggal 8 Hulijah itu di Mina. Mabir di sana. Ini sama. sama tuk, kiron itu sama. Kemudian Arofa juga sama. Musdalifah, Menginap di Musdalifah pada malam 10 juga sama. Nah, ketika lempar jumroh pun sama tanggal 10. Nah, perbedaannya di sini nanti. Kalau hijau dan biru itu nanti dia menyembelih hadi karena dia apa? tamatuk dan kiron. Itu wajib menyembelih hadi. Nah, kemudian tapi hadi ini kalau tidak mampu itu apa? berpuasa 10 hari ya kalau tidak mampu. Kemudian mencukur rambut ini sama, setelah itu mencukur rambut. Kemudian apa? Tawaf ifadah ini tawaf yang fardu tawaf yang rukun ya. Ini sama. Sama. Walaupun tadi nah, setelah itu sa'i ya, sa'i haji. Nah, kenapa kok Tamatuk ini sa'i haji di sini? Karena Tamatuk tadi mana? Dia kan belum ihram ya. Dia belum ihram Tamatuk tadi. Maaf, belum sa'i. Belum sa'i karena tadi dia sa'inya adalah sa'i umroh. Tapi kalau Kiron tadi dan Iflor, dia belum belum sa'i haji. Dia belum sa'i. Eh, dia sudah sa'i haji di sini. Sudah sa'i haji, kemudian Mabidimina di sini. Mabidimina lempar jumroh, syukro, kubro sama, kemudian tawafada pada tanggal 11, 12, 13 benar hewan kurban, dan itu sama seperti syarat-syarat pada hewan kurban, haji itu ya. Tentu, ya kalau di sana mungkin banyak yang jualan, jualan-jualan hadiyu ini. Baik, ya jibu al mutamati wal qarin. Nah ini kan al hadiyu. Apa ini? Adam ya afwan ini pakai jim Adam. Adam di sini maksudnya hadiyu tadi. Benar jadi fasih masuk ke Jadi kalau enggak mampu beli karena mungkin harganya tinggi ya. Apalagi mungkin di Arab ya, kambing-kambingnya kambing-kambing yang bisa mungkin ratusan real ya. Atau mungkin bisa ribuan real ya mungkin dijualnya. Maka kalau nggak mampu, nggak cukup bekalnya, maka dia berpuasa 10 hari. Berpuasa 10 hari sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah. Ya. kemudian ifrat ini lebih afdol ya. ifrot ini lebih afdol, kemudian tamattu, kemudian kiron. Nah. Kita selesaikan sedikit terkait wajibatu atau Ini Rukun-ruk atau syarat-syarat ketika tawaf itu apa saja. Syarat-syaratnya. Yang pertama adalah toharah. Wajib toharoh ketika tawaf. Dari najis atau dari hajat. Sebagaimana dulu kita sebutkan. Satu lulawroh. Itu yang ketiga. Jadi satu dua itu mencakup. Bersih dari najis dan hajat. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga. Itu menutup aurat. Jelas. Menutup aurat. Kemudian memulai tawaf dari hajar aswad Dan atau seluruh putaran itu dimulai dari hajar aswad. Ya, harus dimulai dari hajar aswad. Kemudian niat niat tuh ini Jadi niat apa niat niat untuk tawaf. Niat untuk tawaf. Kemudian muhada lil hajar au ba'di inda niat inda niat in wajah. Jadi ketika niat ini niatnya adalah ketika apa? Ketika sejajar dengan hajar aswad. Ketika memulai dari hajar aswad ketika awal kali niat itu niatnya kapan? Niatnya ketika sejajar dengan hajar as aswad dan dia disunahkan untuk berisyarat ya atau menyentuh kalau nggak bisa kalau nggak bisa menyentuh dia atau nggak bisa mencium dia menyentuh kemudian dia mencium tangannya kalau tidak bisa karena jauh dia dengan apa dengan isyarat dengan isyarat isyarat nah, ini. itu sunahnya tapi yang wajib itu adalah muhada tuh lil hajar jadi harus sejajar dan uh, yang ketujuh jalul baiti an yasari fi jami tawafihi ma rantil qawajih jadi dia menjadikan baitil haram itu di sisi kirinya di setiap putaran di setiap putaran kemudian ketika tawaf itu kharij ba'an baiti ulah hajab asha apa wash zarwan ya ini ada keterangannya ini mana bagian-bagian ini jadi harus di bagian luar ini. Harus di bagian luar-luar yang saya kasih tanda panah ini. Oh, nggak muncul ini. Oh, gak hapus ini. Oh, enggak. Nah, ini ya. Harus di luar area ini. Di luar apa dan di luar Hijri Ismail. Ya, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah. Hijri Ismail. Jadi nggak boleh tolak di sini. Jadi harus di luarnya. Harus di, lu, di luarnya. Kalau dahil masjidil haram. Ya, masih dalam area masjidil haram kemudian kaunuhu sabaan yakinan. Jadi harus yakin tujuh kali. Kalau ragu-ragu tujuh atau enam, dia tambah satu lagi. Sebagaimana kalau ragu dalam sholat. Wah ada musarfilawairihi. Jadi niatnya itu adalah untuk toaf. Nah, boleh niat untuk yang lainnya. Seperti niat untuk cari barang yang hilang. Ya, ketika di tengah-tengah toaf -tengah barang yang hilang, dia muter tapi niatnya bukan untuk toaf, tapi untuk nyari barangnya. Maka nggak sah. Niatnya nggak boleh apa? Untuk yang lain. Kali, kalau haji Indonesia ini biasanya apa? Ada yang pernah kerja di atau pernah tahu di ini umroh, teman-teman? Kalau hajinya orang Indonesia ini apa dulu biasanya? Hmm? Kiran atau Ifrod? Afiduna. Kebanyakan tamatuk ya. Kebanyakan haji dulu baru umroh. Karena mungkin lebih mudah. Ya tapi jarang yang kiron ya. Emang rata-rata itu tamatu atau beberapa itu ifrot, beberapa ifrot. Ya, jarang yang kiron. Ya. Alakulihal, ya, yang paling afdol dalam mata itu ifrot, kemudian tamatu, kemudian kiron, kemudian ki kiron. Baik. Nah, ini makom Ibrahim ya bro ini masih area atau sudah di luar area kah? Tadi lupa saya sampaikan di sini sunahnya itu adalah apa? Romel, romel. Ini mempercepat langkah, tapi langkahnya nggak terlalu lebar ya. Jadi langkah maat di dengan apa? Langkahnya nggak terlalu panjang gitu ya, tapi agak dipercepat larinya. Ini ketika tiga tiga pertama tiga yang pertama ya tapi bagi laki-laki ya laki-laki-laki disunahkan dan disunahkan juga ini ya disunahkan untuk melakukan idbab idbab ya idtibab ya jadi ya, seperti ini ya seperti yang ada di gambar itu baik. Ini disunahkan ketika apa? Ketika tawaf dan ketika sa'i. Ya, jadi agak ya seperti ini ya posisinya. Baik. So, Tahan selesaikan dulu ya. Ini terkait dengan wajib batu al-sa'i. batu sa'i. Wajib-wajib ketika apa? Ketika sa'i. Apa saja yang diwajibkan ketika sa'i? Ya, an yabda sofa wa marwa. Mulai dari sofa, berakhir di marwa. Ya, jadi putaran ganjil dari sofa, putaran genap dari marwa. Ya, kemudian harus tujuh. Tujuh secara yakin ya, tujuh kali, satu tujuh putaran. Kemudian, ya, harus sampai, nggak boleh cuma pertengahan saja ya kota jamiil di jadi harus sampai pada batas-batas sofa dan marwanya. nggak boleh belum sampai marwah udah balik lagi belum sampai sofa balik lagi nggak kaunuhu ya jadi ya sudah di masih di area batinil wadi kalau sekarang mungkin nggak ya kelihatan ya mana lembahnya mana gunungnya karena sudah jadi bangunan sudah jadi bangunan ya. mungkin kita nggak tahu lagi mana gunungnya dan mana ya mana wadinya tapi di situ ada area-area yang sudah ditentukan di situ. Ada musyrif yang sama seperti tadi tidak berniat untuk yang lainnya. Kemudian harus setelah tawaf yang yang sah atau baik itu tawaf kudum ataupun tawaf ifadah. Wajibatul wukuf. Ya, sekarang apa saja yang diwajibkan bagi orang yang wukuf itu adalah berdiam diri walaupun hanya sementara. Terakhir tentang mahduratul ihram, nah ini ada 10 perkara yang pertama adalah memakai pakaian memakai sesuatu yang itu sesuatu yang dijahit dan itu menutupi tubuh seperti apa misalnya ini seperti sepatu dijahit ataupun ditenun dijahit atau ditenun yang itu meliputi tubuh seperti ini komis memakai pakaian atau memakai ini ya memakai apa sepatu. Tapi kalau sandal nggak apa-apa karena dia nggak menutupi seluruh bagian kaki. seluruh bagian bagian ke kaki. Kemudian menutup wajah bagi perempuan atau sebagiannya. Itu nggak boleh juga. Atau memakai pufazain bagi perempuan. Ini nggak boleh. Kemudian ber, memakai wewangian. Baik itu laki-laki atau -laki perempuan. Tangan, ataupun pakaiannya, ataupun tempat tidurnya ya dengan sesuatu yang memang itu disediakan bima yuadu dengan sesuatu yang memang itu untuk tip oh ya mahdura itu larangan ya teman-teman akuan -teman. itu larang larangan ih eh. Oh, ya. kemudian tadi ya tapi kalau sesuatu itu tidak untuk wangi-wangian ya seperti apa misalkan seperti hand sanitizer itu walaupun ada wanginya ya ada wanginya, tapi kan itu bukan untuk wangian. Berbeda dengan ini hand body lotion, mari, body lotion, ataupun minyak wangi ya, hand body lotion ataupun sabun itu nggak boleh memakai itu. Nggak boleh. Itu termasuk larangan ihram. Kemudian mencari au ya menghilangkan atau mencabut rambut ataupun kuku. Itu nggak boleh. Baik itu hanya satu helai rambut saja. Baik itu satu helai rambut saja sehingga orang yang apa tidak disunahkan untuk tahlilul lihya. Orang yang apa ihram itu enggak disunahkan untuk menyela-nyela jenggot, tidak disunahkan. Takutnya ada satu helai atau dua helai rambut yang itu terjatuh bersama apa? bersama tangan. Nah, kemudian apa? At-ta'arrud li kulli barri wa 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 al al jadi bagi seorang yang muhrim ini nggak boleh dia carut, walaupun dia nggak berburu, tapi dia berniat ataupun apa ya, dia mendekati binatang-binatang buruan untuk di untuk diburu, walaupun belum sampai diburu, tapi ada, -ada niatan untuk membunuh atau mem, ya, menangkap hewan-hewan buruan seperti burung ataupun hewan-hewan yang lainnya. Adapun di, kalau membunuh binatang-binatang yang memang itu boleh untuk dibunuh maka nggak masalah seperti membunuh tikus membunuh kecoa ataupun nyamuk itu di diper, atau tidak menjadi larangan ini kalau membunuh hewan-hewan yang itu memang tujuannya untuk diburu dan dimakan kemudian kota haram ya memotong apa tumbuh-tumbuhan di haromain atau di haram ya haram illal idhir wanahwi kecuali sejenis idhir sejenis idhir itu ada tanaman namanya idkhir. itu dikecualikan dari larangan memotong tumbuh-tumbuhan haram. Nah ini diharamkan baik orang yang bermuhrim atau tidak. Wal halal itu maksudnya orang yang nggak muhrim. Jadi muhrim ya, orang yang muhrim ataupun orang yang nggak muhrim itu nggak boleh mencabut, memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Nggak boleh. Apalagi dibawa pulang, dipotong dibawa pulang. Ya, tidak boleh. Atau aqdun nikah, jelasnya aqdun nikah itu nggak boleh. Baik dia menikahkan ya atau dinikahi. Atau dia yang menikah atau dia menjadi wali yang menikahkan, itu juga tidak boleh, tidak boleh. Nah, ini alhamdulillah dengan ini kita sudah selesai teman-teman dan seperti kita sampaikan teman-teman yang hadir lima majelis ataupun majelis pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, itu minimal. Itu insya Allah nanti akan ada ijazah sana dari kita, dari guru kami, Syekh Mansur al yamani yang bersambung kepada penulis kitab. Semoga Allah berikan manfaat dan sekali lagi ijazah atau sanat ini tidak menjadikan apa tidak menunjukkan bahwa kita telah ya, memahami ataupun mungkin mungkin seluruh kitab ini tidak tapi ini sebagai penyemangat saja. Yang paling penting adalah al-faham, al-faham, al-faham. Pemahaman kita terhadap Alkitab. Walaupun kita punya 10 ijazah dari 10 syekh terhadap kitab ini, tapi kita tidak mungkin terhadap permasalahan kita, maka ini ya. Ini permasalahan nanti. Karena para ulama kita ini selain sanad ya, itu yang lebih dikedepankan adalah pemahaman terhadap isi kitab. Iya. Enggak masalah ya. Memang haji ini Masya Allah ya. Jadi kalau nggak pakai video atau langsung kita praktek, itu memang kita gambarnya nggak bisa menyeluruh teman-teman. Sebenarnya haji itu mudah. Termasuk sholat. Sholat itu mudah kenapa? Karena kita melakukan sehari-hari. Tohara itu mudah kenapa? Karena kita melakukan sehari-hari. Ada Mungkin ada beberapa bab tohara itu yang agak susah. ya Karena belum kita praktekkan. Misalkan apa? Haid. Itu susah bagi lelaki. Kenapa? Karena dia nggak mengalaminya. Sama dengan haji. saya haji wajib tawaf nomor 8. Sehingga tadi benar kata pepatah ya. Atau kata Imam as Ani ketika beliau mengubah syair syair tentang haji, beliau mengatakan malam yujarrib la ya'rif atau la ya'rifu qadrahu. Ya fajarrib tajid sidqama qad uh, qad dzakarna. Masyaallah. ya. Baik, syarat nomor 8 tadi maksudnya ini ya. Jadi dia ketika tawaf itu seluruh badannya harus di luar bagian-bagian ini, bagian apa? Shadarwan. One. one itu teman-teman ya, -teman, bagian putih ini. Enggak boleh badannya itu menempel di sini atau melebihi atau harus ada di luar bagian ini. Jadi di luar bagian center One. Termasuk nggak boleh di bagian dalamnya Hijir Ismail. Bagian Hijir ini, ini. Ya. Mana ini? Nah ini. Karena ini adalah bagian Ka'bah. Dahulunya ini bagian Ka'bah. Karena proses renovasi ini apa ya, tidak dijadikan atau dijadikan bangunan seperti ini hilang. Atau bangunan. Ini. Nah karena itu, itu nggak boleh ada di dalam sini. Baik itu sebagian tubuhnya atau seluruhnya ya baik apa misalkan dia ketika tangannya apa tangannya itu di bagian dalamnya sini misalkan ya tangannya itu masuk ke bagian hijri Ismail ini bagian ini maka apa tidak satu dan rata-rata memang kalau orang Indonesia ya itu jarang yang tawafnya bisa sampai deket banget ya itu rata-rata itu agak jauh apalagi kalau musim haji itu sangat ramai kalau umroh mungkin bisa apalagi umroh apa umroh ya kemudian tawafnya itu kita tawaf setiap mau sholat tawaf itu biasanya mungkin bisa dekat sekali. Tapi kalau selain atau di haji itu agak susah dekat-dekat. Tapi sekarang kalau dekat itu nggak boleh tawafnya di dalam hijri Ismail. Tawaf keliling, tapi kelilingnya itu masuk hijri Ismail. Nggak boleh, hari harus di luarnya. Kita cukupkan mungkin teman-teman ya. Kita cukupkan. Nanti sekali lagi, kalau ada pertanyaan, dan tentunya banyak teman-teman yang masih ingin bertanya ya. Nanti saya akan nanti teman-teman bisa buka di ini Telegram. Di sini ada kolom tanya jawab di di bagian bawahnya bagian Masail. Ini kan ada bagian Masail. Nanti silakan ditanyakan di sini. Agar ada luang nanti. Ini ada Haris ini. Insya Allah aktif. Sering bertanya kepada kita. Nanti bisa ditanyakan di sini ya. Termasuk nanti ijazah, nanti kita akan berikan di Telegram. Kita akan berikan di Telegram dan nanti akan kita apa akan kita sampaikan sedangkan nah, silakan nanti pertanyaan dicatat dan kita akan apa kita akan jawab di sini insya Allah karena ini sudah larut malam di beberapa daerah ini sudah hampir jam 11 ya jadi saya mohon maaf ini kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan ala kuliah hal semoga Allah berikan kita manfaatan dan semoga ya, ijazah sanat ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin giat lagi belajar untuk ya memahami kitab ini sebelum nanti naik ke kitab-kitab berikutnya. Semoga kalau berikan kita kemanfaatan, kita tutup majelis kita dengan subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.